Kali ini aku akan mengajak kalian untuk nonton konsernya Gigi. Gak cuman nonton sih, tapi aku akan mengajak kalian untuk menikmati riuhnya pertunjukannya Gigi kali ini. Gak cuma nonton konsernya di depan panggung ya, ntar aku ajak kalian untuk nonton riuhnya bagaimana di belakang panggungnya. Tapi sebelum ke belakang panggung, lihat dulu, ketawa dulu ya. Aku akan nyanyi, ikut-ikutan nyanyi di sini. Meskipun aku gak hafal lagu-lagunya Gigi sih, tapi yang penting happy. Ya ini aku udah nyampe di Taipei Nangang Exhibition Hall. Ini adalah lokasi konsernya Gigi nanti. Udah pada datang. Bareng bersama kru-krunya dari konser Winter Festival. Mereka pada pakai kaos crew. Perlu kalian tahu, Nangang Exhibition Hall kali ini, ini merupakan salah satu hall terbesar di Taiwan. Jadi amazing banget ya, band Indonesia bisa tampil di sini. Aku sangat excited untuk berada di sini karena ini adalah pengalaman pertama aku. Jujur ini selama aku 5 tahun di sini, ini adalah pengalaman pertama aku datang di konser. Dan ini yang lebih excited itu aku masuk dalam belakang panggung juga, aku ngikut kru-krunya untuk lihat-lihat. Aku diberi kesempatan untuk lihat-lihat di belakang sampai kayak gini. Halo. Mas Alendra. Tuh lihat mereka yang lagi berias-rias ria. Pada riwahnya kayak gitu. Nanti kan kita ada pengumumannya untuk pemenang. Tadi pengumuman kalau bisa jangan jauh-jauh dari panggung. Nanti diumumin sama kalau fashion show sama Kak Tara ya. Iya, sama nanti jangan jauh-jauh aja ya. Sekarang aku ajak kalian lihat untuk sponsor utama, ya ada remit kilat. Enak lo kirim uang pakai remit kilat. Aku biasa pakai. Cepet banget. Ya kalian udah pernah kirim menggunakan remit kilat belum? Kalau belum, kayaknya kalian wajib coba deh dan wajib kirim menggunakan remit kilat ya, setiap saatnya. Terus ini ada lezzato. Kalian udah pernah nyoba belum sambal lezzatonya? Terus ada kerupuknya. Enak banget loh. Ini tuh lihat. Kalau kalian belum pernah nyoba, silakan langsung kunjungi Indosuara Online, Facebook Indosuara Online untuk membeli ini semua ya. Halo. Dan yang membuat kalian cantik paripurna ini ada Sari Ayu. Sari Ayu kali ini menjadi salah satu sponsor utamanya dari Winter Festival 2019 kali ini. Kalian. Sekarang ini ada itu Badara Wuhi. Kita lihat. Halo Mbak. Lagi latihan ya? Iya. Nanti performnya itu apa?
fashion pakai, show. Iya. Oh. Aku pakai Pais Ageng. Oh, Pais Ageng. Oh, iya. Kukunya menarik. Iya, terima kasih. Peserta nomor berapa, Mbak? Nomor 22. Oh. Nah, Mbak coba jalan, Mbak. Indonesia. Indonesia volunteers for an organization that provides treatment to those born with cleft palates. This 25-year-old collects non-fiction novels and is a foot taller than the average woman in her country. Indonesia. Ya, acaranya itu nggak cuma konser gigi saja, tapi acaranya ini ada itu kalian lihat parade peragaan busana atau ada lomba fashion show juga. Jadi kalau kalian di rumahnya emang udah hobi catwalk, udah hobi fashion show, terus karena keadaan harus bekerja ke Taiwan menjadi TKW di sini, kalian nggak perlu berkecil hati karena dengan kemampuan kalian, dengan bakat kalian dari pihak Indosuara seperti ini itu memberikan kesempatan untuk kalian mengeksplor kemampuan kalian, mengeksplor apa yang kalian punya. Jadi kalau ada event-event seperti ini, kalian juga bisa ikutan. Siapa tahu menambah wawasan dan kalau menang dapat uang. Iya kan? Ada juga ini lomba nyanyi. Jadi kalau kalian merasa mempunyai suara merdu dan tentunya pede, kalian harusnya wajib ikutan. Kalau saat ini ya bisa ikutan, mungkin tahun depan lagi ikutan. Ya, meskipun kita kerja di Taiwan, menjadi TKW atau menjadi TKI kayak gini ya, menjadi kuli, tidak menghalangi kreativitas kita dan hobi kita. Suara kita merdu, hobi kita nyanyi, kita masih bisa salurkan di sini. Ya, siapa tahu kalau nanti kita bisa menjadi penyanyi. Tidak ada yang tahu kan, pokoknya yang penting itu kita semangat, kita melakukan apapun itu dengan senang hati, kita melakukan apapun itu dengan ketulusan. Jadi apapun yang kita lakukan dengan hati itu akan menghasilkan yang baik untuk hati kita juga, seperti itu. Dan salah satu penampilan favoritku ini, kalian lihat suaranya. Waktu pertama kali, gak nyangka kan kalau ini TKI? Kalian bisa ngerasain kan ramenya penontonnya di sini, gila rame parah kan. Aku di sini tuh benar-benar ngerasa ini adalah di Indonesia. Semua teman-teman Indonesia ngumpul di sini dan ini enggak semuanya loh ya. Ini hanya sebagian kecil tapi udah segini banyaknya.
Sumpah aku benar-benar gak kuat untuk menahan euforianya berada di konser gigi kali ini, dan aku selalu nyanyi, ikut-ikutan nyanyi kayak gini. Meskipun aku benar-benar gak hafal semua lagunya gigi, tapi yang penting bernyanyi dan happy, seperti itu. Terima kasih dan jangan lupa lihat koleksi videoku lainnya ya. Bye bye.